بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا innaka antal alim hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliy al azim amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama nafa fi ulumi fi darini amin faslun fi salatil jum'ati. ini satu fasal tentang salat jumat jumat ya yeah. bilangnya boleh jum'at. boleh jumat boleh Jumaat. Ya. Ada juga Jumiat. <laughs> Jumiat. Ya. Ya. Ada juga mengatakan Jumiat. Ya. Jamaahnya Jumuatun. Ya. Kalau nama itu untuk nama harinya ya ya bisa nama harinya ada yang mengatakan Jumat 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 ya eh, tiga kalau untuk nama mingguan nah ini Jumat udah berapa kali Jumat nah gitu enggak ada begini udah, ber, udah berapa kali Jumat enggak udah berapa kali Jumiat enggak Hmm. Jadi kalau untuk nama mingguan Jumat. Jadi kalau di Arab begitu Jumat, Jumat, berapa kali Jumat itu ya? Tahun Hijriah ya. Kalau kita udah berapa kali minggu gitu. Hiya fardu ainin yaitu adalah fardu ain inda jatima isyara itiha ketika ya terhimpun syarat-syaratnya ya. ketika terhimpun syarat-syaratnya dia fardu ain Jadi salat Jumat itu fardu ain wajib ngerjain salat Jumat siapa yang enggak ngerjain salat Jumat dosa wa puridat bi dan dia diperdukan di kota Mekah. Tapi walam tukom miha li ada di tidak didirikan Jumat di Mekah karena tidak ada bilangannya. Karena enggak ada bilangannya, enggak cukup. Ya. Aw li anna syiaraha al <tod> izharu atau ya. Kenapa lam tukom? Karena bahwa syiar Jumat itu adalah menjelaskan wa kana nabiy sallallahu alaihi wasallam sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan fiha bersembunyi ya menuntut sembunyi ya menuntut sembunyi ya sinyal Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya bersembunyi di di Mekah ya, pada waktu itu ya. Karena memang Islam belum kuat ya, belum kuat, belum banyak. Itulah yang namanya kita cara berdakwah. Jadi cara berdakwah ya begitu, harus mengikuti keadaan. Ya. Harus mengikuti keadaan cara berdakwah. Jangan kita berdakwah memaksakan diri, ya. Biar aja, jajak gua gua, jangan begitu. Ya. Jadi kalau dakwah itu kita harus perhatiin di situ apa? Medannya gimana? Begitu berdakwah yang baik. Makanya ada pendidikan dakwah, ada fakultas dakwah. Artinya apa? Berdakwah itu perlu pendidikan. Enggak asal dakwah-dakwah aja. Makanya Wali Songo itu ketika berdakwah apa? Wali Songo. Ya. Wayang ya dijadikan sarana untuk berdakwah. Artinya apa? Cerdas beliau. Cerdas. Jadi kalau berdoa itu mesti melihat medannya. Biar masuk nih bagaimana. Gitu. Ya, biar masuk nih bagaimana. Enggak main, bilang-bilang aja enggak. Enggak main sampaikan enggak. Lihat keadaannya. Nah, kita enggak bisa pakai ini yang jangan digunakan. Jangan digunakan. Kalau kita pakai ini dia bakal lari. Jangan digunakan. Simpen aja dulu gitu. Simpen. Cara berdakwah. Wa awwala man bil madinati. Qomla ijrati wa awwalu. Wa awwalun man aqama bil madinati qombal ijrati As'ad bin Zurarah dan awal pertama yang mendirikan Jumat di Madinah sebelum Ijra adalah As'ad bin Zurarah. Yang pertama melakukan ini adalah As'ad bin Zurarah. Ini maksudnya di Madinah di arah Madinah hmm. atau ya tempat yang dekat sama Madinah. Bikoriatin ala milin min al Madinati. Ya, karena ada kata-kata ini di satu kampung atas jaraknya itu satu mil daripada Madinah. Satu mil daripada Madinah. Wa salatuha abdolus salawati Dan salat Jumat itu Paling abdul. lebih abdul Daripada salat-salat yang lainnya Wa summiyat mizanika majtima'in naslah dan dinamai Jumat dengan demikian itu Jumat kenapa Jumat Jumat ya jumiat ya karena berkumpul manusia baginya bagi salat Jumat itu kumpul nih Jumat nih ya syiar kebanggaan Islam Enggak dipunyai oleh yang lain. Orang ya. Ramai sekali jumat Masya Allah. Hmm. Jadi Islam ada sholat jamaah, ada ya, jumat berjamaah. Jumat mesti berjamaah. Syarat malah. Paling dikit 40. Ya, jumat paling dikit. 40 Luar biasa Islam Siarnya tampak sekali Auli anna Adam atau karena bahwasanya Nabi Adam kenapa dinamai Jumat? Karena bahwasanya Nabi Adam alaihissalam berkumpul Ijtama fiha ya. Berkumpul padanya pada hari Jumat. ma'ahawa'a serta Sayyidah Hawa min Muzdalifah di Muzdalifah di hari Jumat. Falizalika oleh karena itu sumiyat jam'an. Oleh karena itu dinamai dia jam'an. Ya. Yeah. tajibu jum'atun ala mukallafin. Yeah. Wajib Jumat atas tiap-tiap mukalaf ay eh, baligin maksudnya yang berakal aqilin yang ya mukalafin yang mukalaf maksudnya baligin aqilin mukalaf itu hmm. yang balik lagi berakal balik berakal zakarin laki-laki hurin yang merdeka fala talzamu maka tidak wajib ala unsa atas perempuan Jadi perempuan gak wajib, tapi kalau dia mau ngerjain Jumat boleh, apa kagak boleh? Ini. Ini kalau dia mau kerjain boleh, apa kagak boleh? Tapi tempatnya udah kagak ada. Kenapa laki banyak yang ngerjain? Sekarang rata-rata masjid di mana berada kebanyakan di wilayah kita Jakarta penuh rata-rata penuh. Apa apa masjid sini masjid kita ya. Sampai ke jalan-jalan ya. Sudah penuh di mana-mana. Namanya kalau udah penuh masjidnya lemah. <gabuk> Maksudnya tidak bisa menampung lagi jamaah. Fala talzamu <tang> maka tidak wajib ala unsa atas perempuan. Tidak wajib. Wa <tang> khunsa dan banci tidak wajib. Banci yang mana? Banci yang muskil. Bukan banci itu yang berjalan-jalan. Bukan ya itu bukan banci laki-laki mau jadi perempuan orang kurang bersyukur sama Allah itu mah ya. Waman birikun dan orang yang dengannya ada perbudakan di dirinya ada budak ya. seorang budak enggak wajib. Wa in linaksi sekalipun dia ya ditentukan bagi, bagi kurangnya. Wa in Sekalipun dia diwajibkan karena kurangnya. Wa in, uh, bukan begitu ya. Wa in kutiba linaksi. Sekalipun dia dikitabahkan. Sekalipun dia dikitabahkan linaksi karena kurangnya. Sekalipun dia dikitabahkan. Jadi sekalipun dia dikitabahkan tetap tidak wajib Jumat. Kitabah itu maksudnya apa? Jadi budak itu macam-macam. Ada budak ya mubahat. Budak mubahat itu budak yang dibeli oleh beberapa orang. Dimiliki oleh beberapa orang. Mubahat. Ada budak umul walad. Itu budak yang disetubuhi oleh tuannya itu budaknya menjadi umul walad. Ada budak mudabar, itu budak yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh tuannya kalau tuannya mati dia merdeka. ada budak mukatabah, itu budak yang ya yang ditawarin oleh tuannya kalau kamu ya memberikan aku mencarikan aku uang sebanyak umpama 50 juta ya. Yeah. dalam dua bulan saya bebaskan kamu. Oh. Kemudian disanggupi oleh budaknya. Nah itu budaknya namanya budak mukatabah. Kalau dalam zakat dia berhak menerima zakat. Kalau dalam ini ya yeah. dia tetap enggak wajib sholat jumat linaksihi karena kurangnya. mutawatinin lagi orang yang bertempat tinggal tetap di ma'alil jumat di tempat jumat la yusafiru min ma'ali iqamat ya dia tidak pergi dari tempat ya, tinggalnya dia enggak pergi saipan wala syitaan baik di musim panas maupun di musim dingin musim hujan illal ya'jatin kecuali karena ajat Katijarotin waziyarotin seperti tijarot dagang, dagangnya sampai umpama dagangnya sampai jauh ke kampung dia asalnya. Umpama nih ya, yeah. di sini kan banyak macam-macam beragam ya. Yeah. Dari Jawa, yeah. dari Jawa tinggal di Jakarta, dari Jawa tinggal di Jakarta, enggak mau pulang lagi. Ya. Enggak mau pulang lagi. Umpama yang dari Gerobogan. Eh, Gerobogan. Atau dari Berbes. Dia mau tinggal di Jakarta, mau tetap di Jakarta. Kemudian satu saat dia pengen apa? Tak dagang, lagi dagang ke kebetulan lewat sono atau di sana. Ya. apa-apa. Habis itu ya pulang ke sini lagi. Dia berniat untuk tinggal tetap di Jakarta walaupun orang Jowo ya, orang Jowo, orang Jawa, orang daerah umpama orang Brebes umpama dia tetap seorang yang mukimin ya orang yang oh, seorang seorang mustautinin maaf ya. seorang mustautinin jadi ada mustautinin ada mukimin ada musafirin ya. kalau mustautinin itu wajib Jumat masuk dalam kategori hitungan Jumat Ada mukimin, mukimin wajib Jumat tidak masuk dalam kategori kategori wajib Jumat. Ada musafirin, musafirin itu wa, enggak wajib Jumat, enggak masuk dalam hitungan Jumat. Hmm. Waziaratin dan ziarah, ya enggak apa-apa ziarah. Umpama lebaran, rumahnya di Brebes, ya umpama atau rumahnya di ya, yeah. ya yeah, di NTB, ya, yeah, orang NTB, ya, yeah. <laughs> pulang ke sono, ya, yeah. tinggalnya di sini, umpama nih, tinggal di sini, mau jadi orang sini, umpama bininya orang sini, <laughs> ya, yeah. tinggal di sini. Satu saat pengen nengokin orang tua di sana, boleh. Enggak apa-apa. Dia tetap masih dalam kategori mustautinin karena dia pengen tetap di Jakarta. Sebaliknya begitu pula orang Jakarta asliun, asliun. Asli, orang Betawi asli, tapi dia bertekad di hatinya Nanti kalau udah tua-tuaan dia mau tinggalnya bukan di sini tua-tuaannya nanti di mana dia mau tinggalnya umpama umur ya 60-an sekarang baru 30 40 nanti kalau udah 60 dia bilang dia pengen tinggal di puncak aja biar adem dingin suasananya gitu. Itu ada niatan kayak begitu dia orang Jakarta dia tetap bukan mustautinin tapi mukim mukimin walaupun belum 40 udah mati duluan. <laughs> Walaupun karena yang dihitung adalah niatnya ini, hmm. yeah. yang dihitung niatnya. Yeah. <laughs> hmm. Oh tinggal di sini namanya apa? Dari Madura tinggal di sini, namanya apa? Ntar mau pulang nanti kalau sudah lulus. Ya. Namanya mukimin, ya, gitu ya. Namanya mukimin. Jadi ada mustautinin, ada mukimin, ada musafirin. Goiri <tik> makzunin yang tidak diuzurkan. Binakwi sembama sakit. jadi kalau dia sakit diuzurkan maka tidak wajib jum ya enggak Jumat enggak apa-apa ya. Minal a'dzari daripada uzur-uzur alati yang marrat fi fil jamaah yang telah lalu keterangannya tentang masalah jamaah. Fala talzamu maka tidak wajib ia Jumat ala maridin atas orang yang sedang sakit. In lam yahdur ba'da zawali mahala iqamatiha Jika dia tidak hadir setelah gelincir matahari, dia nggak bisa hadir setelah gelincir matahari di tempat, ya mendirikan jumatnya itu nggak bisa, karena sakit, watan aqidu bimak azurin, dan jadi jumat itu mengikut dengan orang yang diuzurkan, yang penting memenuhi salah syaratnya Itu orang uzur, sebenarnya dia enggak. Jumat enggak apa-apa, tapi dia Jumat juga, dia sakit, dia tetap sembahyang juga. Ya. Dia tetap sembahyang juga, walau badannya meriang padahal. Meriang pada badannya, dia sembahyang juga. Dia jadi imam sah. Atau hujan lebat, gede. Dia jadi dia datang juga, ya. Dia jadi imam sah. Masya Allah. Ya. kita biasanya begitu. Walaupun kondisi bagaimana kita Jumat datang. Kecuali memang ada sesuatu yang menghalangi. Ya, ada hukum lain yang menghalangi. Wallahu a'lam bisawab wa tajibu 'ala muqimin bima laikumatiha wa ghairi